Ini ceritanya kemarin itu kan temanku di Bandung itu nawarin burung ji. Nah, kemarin kan sempat aku beli nyaman dia, tapi belum pernah ketemu sama dia, tapi ya tak percaya lah ibaratnya. Iya. Beli pertama bahan juga ibaratnya ya belum ngawin kan, tak beli jadi ya alhamdulillah sold out. Nah ini kita beli lagi sama dia, tapi posisi tak beli kemarin ini untulan masih belum ngawin kan, masih untulannya itu labet paut yang baru bisa mencamilet. Dipersiapkan pula penari tanggal ke CWP. Oke, dengan yang mau bertemu di kami penari tanggal ke CWP, kita akan selamat menikmati. Tapi kalau buat durasi sama poinnya belum maksimal, karena kita dapatkan lumayan murah di buat bahan kan gitu. Habis itu aku tertarik, ya siapa tahu jadi rezeki, tak ambil. Nah, tak ambil di sini, tak bawa di gantangan itu dia masih sama untulannya paut kan, belum mau jalan. Sempat itu udah 3 kali tak bawa, nggak mau jalan, ya sharing lah sama teman gitu, sama Bang Suar, sama Simba, sama Anom, sharing. Ini buat cari bettingnya kan susah sih, susah banget. Udah ya ibaratnya tuh di rumah itu burung mahal apa burung murah tak cobain semua kan? Nah, tak cobain semua, nggak ada. Dan alhamdulillah sama water GR ku dia cocok. Ngawin, habis ngawin terus ya, habis 1 menit. Belum tuntas kan? Habis tuntas itu dia ngawin itu 5 menit. Itu perkiraanku kan tuntas. Tak bawa sama pasangannya gantangan, blas nggak mau bunyi juga, malah diam di dis. Habis itu tak pikir-pikir paginya tak tinggalin di rumah, paginya tak tinggalin, tak semprot
tak mandiin, basah kuyup setiap pagi ini. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah ini setiap pagi meskipun mau main mau gimana kita copot dari glodok kandang kotaknya, dia sendiri semprot dalam posisi nggak ada pakan dan minumnya itu. Nah, habis itu tak bawa singgal ke gantangan. Wah, kewalahan itu Ji. Bocor terus. Jalan. Dia jalan, tapi kan dia poinnya pertama itu tak bawa cempoko itu poin 1600. Ya. Tapi kan kita kan kewalahan Ji ya. Nyuruh dia nih berhenti. Ini kan kalau kayak gini juga dia nggak mau berhenti burung ini. Udah. Tadi udah dol. Ya. Udah dol ibarat kalau kunci itu udah habis nih kan kayak gini nggak mau. Habis itu dua hari ya bang kita bawa ke Sorowajan tanpa untul kan nggak enak teman-teman. Wah ini kerjaan yang ngurusin laba terus kan gini-gini. Habis itu besoknya tak bawa pasangan. Tak bawa sama pasangan, iseng-iseng tak bawa. Dia nggak bunyi Ji. Sama pasangan di rumah pun dia nggak mau bunyi. Ini kan gabung sama paut, Betty, dewasa, jantan, vector, konslet, gabung semua nggak bunyi dia di kota. Nggak. Tapi kalau udah lepas pasangan Betty-nya, udah dol itu. Tapi si ayun-ayunnya gimana itu? Kalau di ayun-ayun memang kayak gitu Ji. Karena ya gimana ya? Ya feeling lah, feelingku kan. Habis lepas pasangan, kalau kita biarin dia nggak mau dulu bunyi. Nah, habis itu kemarin-kemarin tak coba lepas pasangan. Habis lepas pasangan tak kerodong lagi, tak goyang-goyang dia udah bocor, udah biarin aja dia bocor. Sampai ke gantangan ya alhamdulillah 1-2 jalan. Begitu. Itu beli bahan. Cuma feeling aja tadi. Feeling, main feeling. Ya siapa tahu rezeki ya. Inilah jadi. Ternyata rezeki itu. Oke, prosesnya berapa lama itu? Waktu pas baru dibeli sampai dia mau istilahnya ngunci seperti ini. Alhamdulillah nggak lama, 2 minggu. 2 minggu. Nah, karena kan kita beli bahan juga kan udah lumayan lah. Ibaratnya dalam artian itu 80% dia udah lagunya udah ada tapi belum ada durasi. Belum ada jeda rapatnya, di gantangan juga belum. Dan sekarang alhamdulillah udah tembus 3 merah sekali tembak. Sekali tembak? Sekali tembak. Ya poinnya kemarin kalau topnya 2000 lah. 2000. Tapi ini harus disering-sering, waktu pertama-pertama itu harus sering bawa ke gantangan Ji. Harus bawa sering ke gantangan, ya itu. Dilihatin orang ya dia bunyi, di gantangan nggak bunyi kan gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya ginilah jadinya. Kunci bilangnya. Kunci istilahnya. Okay. Tadi dijelaskan prosesnya 3 minggu. 2. 2 minggu. 2 minggu. Itu apa yang dilakukan Om Jim juga bisa menemukan? Pertama pertama itu 4 hari datang di rumah. Tak cariin Betty. Nah, tak seleksi semua Betty yang ada di rumah maupun mahal apa enggak mahal ya tak seleksi. Tak masukin. Dan alhamdulillah terakhir itu kita sharing sama teman kita, dia ngomong coba ke paru putih Betty-nya. Dan alhamdulillah tak masuk ke kandang bulat dulu, dia ngawin langsung ngawin. Nah, udah senang banget ini, udah senang. Wah, karena aku kan kemarin-kemarin sempat juga buat juga kayak gini kan, dia kalau udah ngawin masih ada prosesnya kegantangan, harus sering-sering bawa gitu. Nah, harus sering dilatih. Nah, dilatih ibaratnya ya digantang, dijauhin dulu sama lawan atau dicantelin di pedok ibaratnya gitu nih. Kalau udah enak kita coba gantang ya kayak gini sekarang ya, di pepet maupun di sampingnya paut, di sampingnya ngelap tetap kayak gini. Berarti cuma apa ya, proses mau gantangnya cuma goyang-goyang bener. Kuncinya cuma itu. Biar mabuk mungkin ya. Disuruh mabuk dulu baru konslet kayak gini. Begitu.